Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Ferdinand. So, di video kali ini saya bakal ngegacha Hot Wheels 1 box nih guys ya. Karena udah lumayan lama banget sih guys. Terakhir itu saya beli Hot Wheels 1 box seperti ini di lot J 2020 dan sekarang baru beli lagi di lot D tahun 2023 guys. Ini lot D guys ya, 4 digit dari angka digital di sini. Dia lot D guys. Nah sebenarnya nggak baru-baru banget guys si lot D ini, udah beberapa waktu lalu juga masuk ke Indonesia, tapi saya baru sempat beli di video kali ini guys. Dan ini saya beli dari Arnando Garage dan pastinya masih bersegel SNI ini guys ya. Nah masih bersegel, masih baru seperti ini. Nah kira-kira bakal dapat super teaser hunt atau enggak nih guys ya? Kayaknya sih bakal susah guys. Zaman-zaman sekarang ini kayak susah banget guys ya dapat super teaser hunt, karena saya dengar dari orang yang beli puluhan box pun bisa nggak dapat sama sekali guys satu super teaser hunt guys ya. Itu bakal susah banget. Dan nanti kita lihat aja guys kira-kira dapat atau enggak. Oh ya, dan untuk harganya sendiri satu box seperti ini isi 72 pieces guys ya. Nah ini dia konten 72 pieces. Harganya ini di berkisaran 1,3 sampai 1,5 jutaan guys. Tergantung yang jual guys ya, tergantung sellernya gitu. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung kita unboxing aja guys. Ini masih bersegel SNI, kita coba buka guys ya. Kira-kira dapat Hot Wheels-nya, hot itemnya apa-apa aja, dan apakah bahkan dapat super treasure hunt guys. Kita coba lihat guys ya. Nah ini dah, kita langsung robekin di sini. Wow, ini satisfying banget guys ya, ngegacha 72 Hot Wheels seharga kurang lebih 1,5 jutaan nih guys. Dan ini dia, wow. Nah ini guys ya, isinya banyak banget di sini. Jadi dia ada dua layer guys, ini layer di atas dan juga layer bawah guys ya. Kita langsung intip-intip aja guys isinya bakal apa aja. Ini kita lipat dulu. Nah ini guys ya, kita ambil dari 3 paling atas guys. Kita ambil di sini, kita tarik. Nah pertama di sini ada remake Nevera, dia warna biru seperti ini. Oh, ini cakep sih guys, warna birunya bagus guys ya, kayak candy gitu. Berikutnya ada Jeepster Commando guys. Ini Jeepster Commandonya kayak recolor itu guys ya, kayak ala-ala safari gitu guys sekarang, keren banget. Dan juga yang terakhir ada si Honda Super Cup yang udah recolor juga nih guys, jadi udah ganti warna yang kesekian kali guys ya. Nah kita pinggirin aja, kita pajang di samping sini. Dan berikutnya tiga selanjutnya di sebelahnya kita ambil. Ini ada roller toaster guys, sekarang warna merah kayak gini dia bentuknya. Dan berikutnya ada Batman Forever Batmobile. Dan berikutnya ada Bone Shaker. Nah ini favorit saya juga guys, Bone Shaker guys ya. Kita pajang lagi di sini. Berikutnya tiga lagi kita ambil. Nah ini, wow, ini ada 1988 Jeep Wagoneer nih guys ya. Wow, ini warnanya mantep banget dan cakep banget. Kalau nggak salah ini juga jadi hot item guys di lot kali ini guys ya, di lot di 2023 ini. Dan juga ada Ford Mustang Mach-E 1400, ini juga mantep guys. Wow, body kitnya cakep banget guys ya, agresif banget mobilnya. Dan yang terakhir ada Mazda Savanna RX-7 FC35 nih guys. Mantep guys ya, warna hijau polos gitu, warna hijau lime gitu guys, mantep banget. Kita taruh sini, dan ini kita lipat aja guys ya kerdusnya. Nah kayak gini biar lebih nggak makan tempat. Tiga berikutnya di sini kita ambil. Oh ini ngikut semua guys. Nah ini dia, ini ada Brickin Delivery, dia kayak custom small block guys ya, tapi dengan bentuk yang berbeda. Di sini ada logonya Mega Construct guys, Mega Block gitu, yang berkolaborasi dengan Hot Wheels. Berikutnya ada, wow ini cakep guys, Mazda 787B nih guys ya, yang biasanya ada di Hot Wheels Premium Team Transport. Ini bannya belang guys, depan belakang warna biru. Dan berikutnya ada Count Muscula guys, dia warna hitam doff seperti ini, mantap banget. Terus ini berikutnya, tiga berikutnya kita ambil lagi. Ada custom Ford Maverick warna hijau toska nih guys ya. Dan juga di bawahnya dapat lagi si Bone Shaker. Dan wow nih guys, dapat si Honda Civic EF guys ya. Wah ini jadi prima donna juga di lot kali ini, lot D 2020, jadi inceran juga guys ya, yang hot item banget di box ini. Nah kita terusin aja guys untuk itemnya. Dan berikutnya lagi, tiga berikutnya ini ada Nissan Leaf Nismo nih guys. Ini kayak mobil listrik guys ya kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah guys, kalau salah dikoreksi aja. Ini livernya sih unik banget guys, warna merah Nissan tulisannya seperti itu. Bawahnya ada Hot Wheels High warna ungu orange sekarang di sini. Cakep guys ya, mantep banget bis gitu. Di bawahnya ada Twin Duction nih guys. Ini mobil fantasi sepertinya, Trackstar warna Tosca. Nah itu dia, kita taruh sini lagi, kita ambil lagi. Tiga berikutnya ada apa nih guys? Oh ada Lucid Air, ini yang warna gold sekarang guys, kayak gold gitu, mantap guys, cakep banget. Sebelumnya warna putih.
Berikutnya ada, wow nih guys, Pagani Zonda R guys ya. Mantap banget isinya dari lot D ini. Ini baru seperempat box guys ya. Isinya udah mantap-mantap semua. Warna putih guys sekarang, warna putih hitam seperti ini. Cakep banget. Dan yang terakhir ada 08 Ford Focus dengan livery kayak graffiti-graffiti rame-rame gitu guys ya. Warna Tosca juga. Banyak banget warna Toscanya guys di lot kali ini. Tiga berikutnya, nah tenang guys, ini bukan habis guys. Di balik sini masih ada lagi, masih banyak juga. Dan ini ada 1986 Toyota Van. Nah ini recolor guys ya, kemarin saya udah beli yang warna abu-abu merah gitu kalau nggak salah. Dan ini lagi-lagi warna Tosca guys, low lux guys ya, low lux yang warna Tosca. Dan berikutnya ada Greenwood Corvette dengan livery naga-naga seperti ini. Wow, cakep-cakep guys ya itemnya. Kita taruh sini. Berikutnya, tiga berikutnya, ini ada custom Ford Maverick, lagi-lagi warna Tosca guys. Warna Tosca semua nih guys ya. Dan juga ada Deora 3 yang bawa motor gitu guys, sepeda motor gitu. Dan nah ini guys, ini ada Hot Wheels Braille Racer Twin Mill. Jadi ini untuk orang-orang yang tunanetra guys ya, yang nggak bisa melihat gitu. Jadi ini kayak ada huruf-huruf Braille-nya, huruf yang bisa dibaca dengan diraba-raba kayak gini guys, untuk orang yang tunanetra. Sampai ke body-body juga ada guys ya, karena Hot Wheels ini berkolaborasi dengan National Federation of the Blind, mungkin seperti organisasi yang peduli dengan orang-orang tunanetra gitu guys. Wah mantap banget guys ya, Hot Wheels collab sama sebuah federasi yang untuk orang disabilitas gitu guys. Mantap banget, cakep banget. Dan berikutnya ada, ini guys, itemnya mantep nih guys. Ini ada Coupe Camaro. Kalau nggak salah Coupe Camaro ini jadi Super Treasure Hunt di lot sebelum lot D ini guys, di lot C guys ya, kalau nggak salah. Dan berikutnya ada Mazda Savanna RX-7 lagi nih guys, yang tadi udah dapetin warna hijau ini. Dan ini ada livery Golf Aston Martin Vantage GTE. Wow, ini mantap sih guys ya, mobilnya mobil balap banget looks-nya. Oke, itu dia. Kita taruh. Dan berikutnya nih guys ya, ini kita ambil, ini ada clip rod guys. Clip rod ini bisa jepit uang guys ya, jadi kayak dompet gitu. Nah ini guys, bisa jadi penjepit uang kertas gitu, ala-ala dompet gitulah guys. Dan ini ada Matt and Debbie yang namanya panjang banget nih guys, sebelumnya warna pink, sekarang jadi warna putih recolornya. Dan nih guys, kita dapat treasure hunt nih guys ya, treasure hunt yang reguler tapi, nah tuh guys udah jelas banget terpampang nyata logo bola api silvernya. Dan juga di bagian sayapnya logo bola api yang besar banget warna orange seperti ini. Wow, cakep banget nih guys, langsung jelas banget guys ya kelihatannya. Dan kita taruh sini aja, kita sampingin. Wow guys, wow, ternyata dapat guys ya. Wow, ternyata masih bisa dapat Super Treasure Hunt guys. Super Treasure Hunt adalah si Lotus Evija guys ya. Ini udah kelihatan banget dari warna dan juga bannya. Nah, kira dapat guys. Wow, ini gak nyangka banget guys ya. Saya beli satu box aja dan dapat guys. Wow, hebat banget guys ya. Wow, ini saya speechless guys, nggak tahu mau ngomong apa. Ternyata masih bisa dapetin Super Treasure Hunt dari beli Hot Wheels satu lot gini guys ya, satu box aja. Wow, dapat guys. Wow, ini nambahin koleksian Super Treasure Hunt saya sih guys. Wow, mantep banget. Wow, ini saya speechless sih guys, gak tahu mau ngomong apa. Bisa dapat ternyata guys ya. Nih guys, kalian bisa lihat sendiri logo bola api goldnya ada di sana. Wow, ini mantep banget sih guys ya, Lotus Evija nya kalian tadi lihat sendiri guys ya. Ini masih segel semua guys, masih baru pastinya. Ini gak setting-settingan guys, ini beneran dapat sebuah Super Treasure Hunt guys, Lotus Evija. Wow, mantep banget sih ini guys ya. Oke, saya bakal ambil protector dulu guys, buat saya amanin si Hot Wheels Super Treasure Hunt saya guys ya. Oke guys, udah balik lagi ngambil protector ini. Kita langsung amanin aja guys, gak pakai basa-basi lagi. Wow, ini mantep banget sih guys. Ini, aduh, saya bingung guys mau ngomong apa. Dapat Super Treasure Hunt, langsung kita amanin guys ya, dari si lot D ini, Lotus Evija Super Treasure Hunt-nya. Candy gini mantap banget dan cakep banget guys. Waduh, ini kita langsung pajang aja kali guys ya. Oke guys, kita pajang di sana aja guys ya. Wow, ini sampai kelewat dua itemnya, saking senengnya dapat Super Treasure Hunt guys. Waduh, ini saya nggak nyangka banget nih guys, sampai speechless banget dapat si Lotus nih guys ya. Waduh, mantap banget guys. Ini beli di Anado Garage, berarti ini real guys ya. Mantep banget, no setting-setting juga. Dan tadi masih segel juga guys, kalian lihat sendiri masih bersegel SNI. Oke guys, lanjut guys, ini saya berusaha tenang guys. Ini di sini ada grup C Fantasy sekarang, warna putih kayak gini. Dan juga ada lagi Batman Forever Batmobile. Wah mantep banget guys. Wah, ini cuma berdua aja nih guys ya, satunya udah masuk ke kandang sini, udah masuk ke protector di sini guys. Nah nih guys, ini tadi udah saya buka guys ya kertasnya. Enggak, bukan saya buka sih guys, kayak nggak sengaja langsung copot sendiri gitu. Nah tuh guys, ini ada lagi layar berikutnya. Apakah dapat Super Treasure Hunt
lagi nih guys di bagian bawah sini. Nanti kita coba lihat sama-sama guys ya. Wow, ini mantep banget nih guys, dapat super tidak serahan. Dan langsung kita ambil saja di sini 3 nih guys ya, 3 paling atas di sini kita ambil. Wow, ini agak susah guys, masih penuh banget isinya. Nah, ini dia. Wow, dapat lagi remake Nevera guys ya. Tadi di barisan pertama di atas juga remake Nevera, sekarang dapat lagi, dapat 2 remake Nevera. Dan berikutnya ada BMW 507 guys. Wow, ini mobil klasik dari BMW gitu. Dan dapat lagi si Brickin Delivery. Oke, itu dia dari 3 pertama di layar kedua nih guys ya. Nah, ini kita ambil lagi. Wow, ini udah agak jauh guys. Kita ambil lagi. Wow, ini guys, ini si Godzilla guys ya. Ini super hot item banget guys. Ini harganya kalau nggak salah bisa mahal guys ya, kayak 100 ribuan gitu, 100 ribu lebih gitu guys. Pasarannya lumayan tinggi untuk si Nissan sekarang R32 ini, yang berkolaborasi dengan Godzilla guys. Cakep banget guys ya. Memang lihat ini JDM-nya ganteng banget. Oh, detail guys sampai belakang sini guys ya. Wow, keren banget. Berikutnya dapat lagi si Coupe Camaro yang jadi super terserahan di lot lalu. Dan juga dapat lagi Bone Shaker guys. Kalau nggak salah dapat 3 nih guys ya. Ini Bone Shaker-nya ketiga kalau nggak salah. Oke, kita tumpuk lagi di sini sekarang. Oh, ini lama-lama THS-nya nggak kelihatan nih guys. Ketutupan sama Hot Wheels-nya guys ya. Kita ambil lagi. Ini ada apa lagi? Oh, ini Greenwood Corvette lagi dengan livery naga tadi. Ada Max Steel. Ini mobil kayak kecil gitu guys. Kayak mobil hot rod gitu. Dan di bawahnya ada Hot Wheels Ford Transit Connect. Ini kayak ala-ala tato gitu guys ya gambarnya. Tapi gambar macan sini. Ada inisialnya huruf D guys. Siapa nih yang inisialnya huruf D? Coba komentar di bawah. Oke, itu dia. Kita taruh di sini. Kita selipin. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini ada Mazda 787B nih guys ya. Tadi udah dapat juga yang warna biru ini. Cakep sih guys itemnya. Kayak mobil F1 gitu. Dan berikutnya ada Time Attack si warna merah guys. Oh, ini dengan konsep-konsep Chinese New Year guys ya. Imlek gitu. Dan juga ada ini guys. Ada logo kelincinya guys ya. Tahun kelinci. Wow, mantap sih guys ya. Unik banget. Dan yang terakhir ada Tune 83 Chevy Silverado. Sekarang dia warna hijau nih guys. Sebelumnya ada warna biru dan juga merah guys ya kalau nggak salah. Ini juga unik banget, dikumpulin banyak kayaknya lucu banget nih guys ya. Si Chevy Silverado Tuned ini. Ini saya bakal rapiin dulu bentar guys. Ini karena tadi ada yang kurang guys ya. Nah, ini biar gampang nyusunnya. Oke, gitu guys. Kita lanjut lagi. Berikutnya di sini ada, oh ini guys, Deora 3 lagi dan juga BMW lagi. Dan ada Erken Stenroth dengan livery-nya Hot Wheels 55 tahun nih guys. Warna biru navy gitu guys ya. Dan juga dia doff gitu. Mantap banget. Kita pinggirin lagi. Dan berikutnya nih ada apa lagi nih guys ya. Di sini, nah ini ada Dodge Charger Drift warna hijau guys. Cakep sih guys ya. Dia kayak mobil polisi gitu. Ada strobo-nya guys. Ada sirenenya di atas. Dan dapat lagi Hot Wheels Braille Racer Twin Mill. Nih yang tadi guys ya. Yang untuk orang tunanetra gitu. Berkolaborasi sama federasinya. Dan ada head gasket yang warnanya cakep ya guys. Mantap banget warnanya. Warna biru doff gitu dengan orange-orange yang ngejreng. Cakep guys. Mantap banget helmnya. Kita taruh sini. Dan berikutnya guys. 3 lagi ada apa nih guys ya. Wow, ini ada Cadillac Seville nih guys ya. Ini salah satu hot item juga. Ini mantap sih guys ya. Cadillac Seville ini. Ini dari seri baru guys. Kalau nggak salah saya belum pernah lihat. Hot Wheels The 80s. Jadi kayak mobil-mobil pada tahun 80-an guys ya. Konsepnya kayak gitu. Dan ada McLaren Alfa warna gold nih guys. Cakep guys ya. Mantap banget McLaren Alfa. Dan ada Armadillo dari Lightyear. Nah, itu guys ya. Kita pinggirin lagi. Berikutnya 3 lagi kita ambil. Di sini, nah ini ada Erken Stenroth lagi. Dan juga ada 88 Jeep Wagoneer lagi nih guys. Ini mantap guys ya. Ini hot item juga menurut saya. Dan ada Made in Debbie lagi warna putih. Oke, itu dia. Kita taruh sini. Berikutnya 3 lagi kita ambil. Kita ambil guys. Ini ada, oh Batman lagi guys. Dapat 3 juga guys ya. Si Batman Forever Batmobile nih. Dengan kayak sirip yang tinggi banget guys di bagian belakangnya. Dan ada Group C Fantasy lagi nih guys. Ini warna putih, biru, hijau. Tadi udah dapat juga. Dan terakhir ada si Snoopy nih guys. Ini kayaknya legend banget ya guys ya. Di gantungan saya sering banget nemuin. Ini jarang banget ada orang yang nyerok guys. Oke, itu dia. Dan berikutnya, 3 berikutnya. Kita ambil. Aduh, nyangkut-nyangkut nih guys. Nah, ini dia kita rapiin. Ini ada lagi Dodge Charger. Oh, ini error guys. Wah, wow, bubble-nya sampai keluar nih guys ya. Bubble-nya sampai keluar gini, sampai error gitu guys. Jadi tulisannya kayak ketutup gitu yang di sini. Wow, ini unik sih guys, dapat yang error bubble-nya. Dodge Charger Drift nih guys ya, yang tadi sama aja, cuman beda bubble-nya error aja. Dan ada Ford Transit Connect lagi dan Twin Duction lagi nih guys. Ini udah item tadi udah pernah keluar sih guys ya. Terus ini, ini udah mau habis guys. 3 berikutnya. Nah, ini ada Mercedes-Benz Unimog. Wow, ini mantap guys. Gagah banget mobilnya. Dulu ada Trezeran regulernya juga yang warna biru.
Nah ini ada Pagani Zonda R lagi guys, dapat 2 guys ya, lumayan mantap banget itemnya. Dan ada 84 Corvette warna gold kayak gini. Wow, mantap guys ya, item-itemnya memang gokil kayaknya guys di lot D ini. Terlebih lagi tadi dapat super charger nih guys. Nah ini guys ya, sampai ketutupan saking banyaknya itemnya. Nah itu deh, kita pajang sana. Dan wow, ini udah sampai 3 terakhir aja nih guys, nggak terasa guys ya. Kita ambil, nah ini langsung double di bawah sini, langsung double kill nih guys ya, Barbie Extra, dia kayak mobil Barbie gitu. Nah, tapi unik sih guys ya, unik banget meskipun ini untuk konsep cewek gitu, tapi unik banget. Dan yang terakhir ada Chrysler Pacifica nih guys, ini udah recolor juga. Sebelumnya ada yang Hot Wheels Race Team juga ada guys, ini udah recolor jadi kayak ala-ala off-road nih guys ya, ala lumpur-lumpurnya. Oke guys, jadi ini guys ya item-item yang baru aja kita buka dari lot D 2023. Dan tadi gak nyangka banget bisa dapat si Hot Wheels Super Treasure Lotus Evija guys ya. Ini langsung saya amanin di dalam protektor, kita keluarin lagi guys. Nah ini guys ya, wow mantap banget guys, gokil banget guys ya. Dan pastinya ada logo bola api emasnya di dalam sana. Wow mantap banget, nggak nyangka banget sih guys ya, saya cuma beli satu box dan random banget ternyata dapat nih guys Super Treasure nya si Lotus Evija. Dan juga di sini ada beberapa item yang saya suka nih guys, yang saya suka guys ya. Oh iya, tadi ada ini juga, ada sebuah regular treasure hunt guys ya. Nah ini dia si Mad Props ini. Dan juga saya pastinya suka ini guys, ini si R32 dan EF guys ya, gak mungkin kita gak suka dua item JDM yang super hot item banget di lot kali ini. Dan ini guys, ini si Twin Mill guys ya, saya suka banget karena ini unik banget guys, bubble-nya kayak dibikin huruf-huruf braille gitu sampai ke body-body mobilnya. Dan juga dia berkolaborasi sama federasi orang-orang tunanetra guys. Wah mantap banget nih Hot Wheels. Dan juga nih guys, saya suka ini guys ya, dua buah mobil supercar tuh, hypercar nih guys ya, Aston Martin Vantage dan juga Pagani Zonda R yang mantep banget guys itemnya. Dan juga ada dua buah item mobil klasik yang bisa dibilang guys ya, agak-agak ala-ala klasik gitu, Jeep Wagoneer dan juga Cadillac Seville, saya suka juga nih guys itemnya. Nah jadi kurang lebih kayak gitu guys ya, mantep banget, dapat lengkap nih guys ya, dapat super treasure hunt-nya dengan si regular treasure hunt-nya juga. Wow mantep banget guys unboxing kali ini. Nah jadi kurang lebih kayak gitu guys ya untuk video kali ini, kita udah ngegacha Hot Wheels 1,5 jutaan. Jadi buat teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga di subscribe pastinya ke channel Ferdinand. Oke guys, thanks for watching, see you on the next video, bye bye.